Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Batu Permata, channel terkece milik saya, channel yang menyediakan berbagai macam batu permata. Oke teman-temanku, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Semoga teman-temanku, bos-bosku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, tentunya disukseskan segala urusannya juga ya bosku. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini Rumah Batu Permata akan mereview berbagai macam batu permata ya. Di sini ada banyak item juga ya bosku ya, dan bermacam-macam ya batu mulia ya. Di sini ada batu emerald ya, batu blue sapphire, batu moonstone ya, dan batu cat eye ya, crystal beryl, dan lain-lain ya bosku. Oke bosku, kita simak videonya. Oke, kita lanjut ke review batu yang pertama. Di sini ada blue sapphire ya bosku. Ini blue sapphire dari Sri Lanka. Wow, bagus banget nih bosku. Dia seternya mayung. Materialnya bagus, body glass. Kaca banget ya bosku. Blue sapphire ini besarnya ini 11,30 karat, dimensinya 13, panjang 13, lebar 10, dengan ketebalan 9 ini bosku. Ini cakep banget ya bosku. Ini bersih banget, bersih. Setarnya mayung. Segini udah cukup bersih ya. Material kaca, body glass. Ini cakep ini bosku. Keren. Ajib nih bosku. Kalau di sudah dirangka di ring ini bisa mewah banget nih. Ikatannya custom, ikatannya bikin yang mewah sekalian nih bosku. Belakangnya juga sudah bagus, dia sudah di cutting ya bosku, di cutting. Bagus banget materialnya, emang bagus ya. Oke bosku, untuk batu blue sapphire ini kita open di harga 175 juta sesuai kualitas ya bosku. Nih batu blue sapphire seperti ini sudah langka, sudah langka banget ya. Ini seternya bagus, ini aslinya bagus ini bosku.
kita zoom ya bosku, kita zoom lebih dekat. Oh, nah seperti ini ya bosku, kita zoom nih, sudah di zoom nih. Ini kristal banget materialnya, kaca ya bosku. Cakep. Oke bosku, untuk waktu selanjutnya. Oke bosku, untuk batu selanjutnya di sini ada Cat Eye Alexandrite ya. Nah ini batunya bosku, ini sangat mewah banget ini bosku. Tentunya kualitas batu seperti ini sudah langka juga ya di pasaran, makanya harganya makin naik terus ya bosku. Dan batu mulia ini kita seperti emas ya, jadi ikutin dolar ya bosku, karena untuk batu mulia ini diminati sama semua negara ya, seluruh dunia ini ya bosku. Nah ini bosku ya, kita lihat tuh ikatannya juga sudah mewah banget nih. Ikatannya ini ikatannya pesan dari Bun-Bun ya bosku, yang sudah terkenal ya untuk pembikinannya. Ini cincinnya ini dari Bun-Bun. Ini mewah banget ini bosku ya. Ini bikin ikatannya aja sampai 55 juta ini bosku, ikatannya aja nih, ringnya tebal banget nih, berliannya juga bagus nih, udah mewah banget. Oh keren. Nah untuk material batu Cat Eye Crystal Beryl Alexandrite ini ya bosku, ini ada sedikit inclusionnya bosku, tapi barangnya ajib nih bosku, mewah bosku. Nah untuk Cat Eye Crystal Beryl ini ya bosku, ini beratnya di 15, ini di 15 karat ya. Sama juga ini sertifikatnya, ini lupa naruh ya bosku. Jadi nanti bos-bosku jika lo berminat, kita langsung di lab ulang lagi. Nah untuk dimensi Cat Eye ini, Cat Eye Crystal Beryl ini panjang di 12, lebarnya ini di 11. Nah untuk ketebalannya ini estimasi di 7. Ini emang dia tebal nih bosku. Ini mewah, keren nih. Wow, ajib nih bosku. Nah untuk ring size nya ini di 19 ya bosku. Untuk ring size nya ini di 19, tapi bisa disesuaikan. Jadi kalau bos-bosku berminat, nanti bisa disesuaikan ring size nya bisa dibesarin, bisa dikecilin.
indah banget nih bosku, materialnya cakep, sama ini kristal body glass ya. Nah untuk cat eye crystal beryl ini ya bosku, kita open di harga ini 350 juta ya bosku, tentunya sesuai kualitas ya. Keren banget ya bosku. Oke bosku, jika lo berminat langsung aja hubungi kami ke nomor WhatsApp. Oke bosku, batu selanjutnya di sini ada jamrut ya. Nah ini jamrut ya bosku, ini jamrut Kolombia. Ini sama, ini sudah kristal ya. Ini ada seratnya ya, ada serat inclusionnya itu wajar, tapi ini sudah kristal ya bosku. Nah, dan jamrut Kolombia seperti ini juga, ini sudah jarang juga ya di pasaran. Nah, kalau jamrut ini sudah diikat ya dengan ring emas berlian. Ini ringnya ini tuh emasnya 70% ya. Berliannya juga sudah lumayan bagus ya. Untuk jamrut ini beratnya di 5 karat. Nah, untuk dimensinya lebar 11, maaf, untuk dimensinya panjang di 11, lebar di 10, untuk ketebalannya estimasi di 4 ya bosku. Untuk jamrut ini beratnya di 5 karat. Untuk dimnya panjangnya di 11, lebarnya di 10, dan untuk ketebalannya ini di 4 ya bosku. Untuk sertinya ini nanti kalau bos-bosku berminat nanti langsung di sertifikatin ya, kita garansi ya sesuai yang kita omongin, karena ini batu jamrut ini sertifikatnya ya lupa naro, sudah disertifikatin cuma lupa naro ya, nanti bisa disertifikatin ulang lagi. Nah untuk ukuran ring size nya ini di 21, cuma ini bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan bosku. Untuk natural jamrut ini bosku, nih ini sangat elegan, mewah juga ya bosku, ini keren. Hijaunya udah cukup lumayan ya. Nah untuk jamrut, untuk natural jamrut ini kita open di harga 110 juta ya bosku. Ini 110 juta.
cakep nih bosku, keren banget. Oke bosku, untuk batu selanjutnya di sini ada jamrut kabusen ya. Ini kan jamrut kabusen. Nah ini bosku, ini jamrut kabusen. Ini jamrut kabusen. Nah jamrut ini berasal dari Jambia ya. Cuma kualitasnya bagus tetap ya. Ini batu jamrut Jambia ini sangat istimewa ya aslinya. Ini kristalnya, warnanya juga sudah cakep, mewah. Wow, keren banget nih bosku. Nah, jamrut Jambia ini sudah di ikat dengan ring emas berlian, ya ringnya sederhana ya. Nah ini ringnya sederhana, cuma kelihatan jadi mewah ya, jadi elegan karena sudah disesuaikan sama batunya. Dengan berat batu Emerald Jambia ini di 3 karat ya bosku. Untuk dimensinya, ini di 11, panjang 11, lebar 9, untuk ketebalannya ini di 3 ya bosku. Emerald Jambia ini beratnya di 3 karat dan untuk dimensinya ini di 10, lebar 9, untuk ketebalannya ini di 3 mili ya. Ini sudah diikat dengan emas berlian ya. Simple tapi kelihatan mewah, elegan. Wow, keren banget nih bosku. Cakep banget ini bosku. Nah, untuk ring size jamrut ini, ringnya ini di 19 nih bosku. Tuh kan kelihatan elegan banget ya, mewah. Pastinya buat kita ada acara ke pesta ini nggak malu-maluin. Nah oke bosku, nih untuk jamrut Jambia ini ya, ini kita open di harga 40 juta ya bosku. Open kita di 40 juta. Ini bagus banget, keren, mewah. Materialnya cakep banget ini. Silakan bos-bosku, jika lo berminat langsung aja hubungi kami ke nomor WhatsApp seperti biasa. Oke bosku, untuk batu selanjutnya di sini ada moonstone ya. Moonstone biduri bulan air laut. Tentunya ini barang mewah, berasal dari Sri Lanka. Nah ini batunya bosku. Ini cakep banget ya bosku, mewah banget. Dan tentunya batu moonstone nih sebesar ini ya bosku, ini sudah langka sekali. Wow, keren banget ya bosku. Ajib nih bosku. Oke bosku,
Batu natural moonstone ini, biduri bulan air laut ini ya, ini beratnya di 30 karat. Nah, untuk dimensi batu ini di untuk dimensi batu biduri laut, biduri bulan air laut ini, moonstone ini di 23 ya bosku, panjang 23, lebarnya di 16. Nah, dan untuk ketebalannya ini bosku, ini di 9 ini bosku. Ini di 9. Ini tebal. Tuh, tebal ya bosku. Ini biru lautnya udah ajib banget nih bosku, keren banget. Nah, ini untuk moonstone ini sudah langka banget ya, kalau yang berkualitas dan untuk yang sebesar ini ya, yang jumbo ini sudah jarang banget di pasar. Tentunya kalau ada juga harganya sudah mahal banget ya. Ini kita ikat udah. Nah, ini batu biduri bulan air laut moonstone ini sudah diikat sama perak. Ini ngasal aja dulu ya bosku. Nah, ini peraknya sederhana ya, nggak terlalu macam-macam. Nanti bisa diikat ulang ya, sama ikat emas berlian. Ini emang sudah harus diikat sama emas berlian batu seperti ini. Tentunya nanti lebih mewah lagi. Nah, untuk batu biduri bulan air laut ini kita open di harga 75 juta ya bosku. Kita open di 75 juta. Ini sesuai kualitas ya bosku. Ini barangnya keren, ajib, dan sangat langka ya bosku. Mewah banget. Ini untuk materialnya sangat kristal, kaca banget ya bosku. Ini benar-benar mewah ya bosku. Ini keren, materialnya cakep ya. Dan untuk kualitasnya tentunya ini yang paling top ya, paling mewah. Udah cakep banget ya bosku. Oke bosku, untuk batu selanjutnya di sini ada biduri bulan juga ya. Nah ini biduri bulan air laut juga, cuma ini di bawah kualitas yang tadi ya bosku. Yang satunya ini dia samar-samar nih, birunya samar-samar. Cuma ini barang bagus juga ini. Ini materialnya sama, kaca body glass ya, dan besar. Nah, tentunya kalau biduri bulan air laut seperti ini, yang besar-besar, yang jumbo-jumbo seperti ini sudah langka ini bosku. Barangnya sudah langka banget. Dan ikatannya juga ini ya sederhana ya, perak ya, belum dibikinin ke yang mewah gitu ya kan. Tentunya kalau sudah diganti ring mewah, ini sudah lebih mewah lagi, lebih cakep, lebih keren nih, lebih elegan ya bosku. Nah, untuk
yang ini ya, ini lebih 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 besar ya dari yang tadi. Ini untuk berat batunya ini 35 karat ya. Nah, untuk dimensi batu ini di 22 ya bosku. Panjang 22, lebarnya 20, dan untuk ketebalannya ini di 7 ya bosku. Nah, untuk batu biduri bulan ini beratnya di 35 karat untuk dimensinya ini di 22 ya. Lebarnya 20 dan untuk ketebalannya ini di 7. Sama ini juga keren banget ya bosku. Ini berasal dari Sri Lanka. Oke, terima kasih banyak untuk teman-temanku semuanya yang selalu setia menemani channel ini. Jangan lupa di share, di komen, di like, serta di subscribe. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.